Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Dumet School E-Learning. Pada video ini, saya akan memberitahukan bagaimana sih caranya menghapus objek yang tidak dibutuhkan di dalam foto. Mungkin teman-teman pernah foto, misalnya lagi foto di pantai, atau misalnya foto di pegunungan, atau misalnya berfoto di mana saja, tapi ada objek mengganggu yang ada di belakang fotonya. Misalnya entah itu orang yang sedang lewat, atau mungkin ada bayangan, atau mungkin ada objek yang tidak ingin kalian tampilkan di dalam foto. Nah, kalau kalian ingin menghapusnya, kalian bisa menggunakan Adobe Photoshop. Dengan menggunakan Adobe Photoshop, kamu bisa menghapus objek yang dirasa mengganggu tanpa harus merusak backgroundnya. Kita langsung coba mulai saja ya. Pertama, kalian bisa coba buka foto yang ingin kalian hapus objeknya. Sebagai contoh di sini saya akan menghapus objek yang ada di sini ya, yang di pintu ini, dan ini ada kepala orang ya, bakalan saya coba hapus. Pilih marquee tool di sini, kalian bisa sesuaikan atau misalnya kalian mau menggunakan tools untuk seleksi yang lainnya seperti magic wand tool atau misalnya quick selection tool juga nggak apa-apa, bisa disesuaikan sesuai dengan objeknya. Di sini saya akan mencoba untuk menggunakan yang rektangular. Lalu arahkan ke bagian objek yang akan kamu hapus, misalnya seperti ini. Jika sudah, klik kanan. Lalu di sini ada fill. Dan di sini ada contents, ada blending. Langsung aja diklik OK. Nah, sekarang objeknya sudah hilang kan? Dan ini sama sekali tidak merusak background fotonya. Lalu untuk yang bagian sini ada kepala orang yang kelihatan. Saya juga akan menghapusnya. Caranya sama ya. Kita seleksi dulu yang kita ingin hapus. Misalnya segini. Klik kanan, pilih fill. OK. Selesai. Di sini akan kelihatan fotonya menjadi lebih bersih ya. Sekarang saya akan berikan contoh untuk menggunakan foto yang lain. Saya mau ngilangin ini raknya ya yang ada di atas. Tinggal dipilih gini aja. Klik kanan, lalu pilih fill. Nah, sekarang objeknya sudah menghilang seperti ini. Gimana? Gampang banget kan ya? Jadi, kamu bisa menghapus objek yang terasa mengganggu di dalam fotomu dengan Photoshop secara mudah. Dan cara ini sangat bersih tanpa meninggalkan sisa-sisa gambar yang tidak rapi atau mungkin yang dirasa nggak enak. Dengan menggunakan cara tadi, kamu bisa menghapus objek yang terasa mengganggu. Sangat mudah ya caranya. Semoga cara ini bermanfaat. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Terima kasih.